Para pengurus tim penggerak PKK Desa Wel-wel dihimbau untuk tampil meyakinkan dan juga berbuat serta menampilkan yang terbaik saat tim penilai dari TPPKK Aceh melakukan proses penilaian agar menjadi pemenang dan juga mewakili Aceh pada lomba PKK di tingkat nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Dyah Erti Idawati, dalam sambutan singkatnya saat melakukan peninjauan, penilaian, dan juga pembinaan di Gampong Wel-wel, Kecamatan Simeulue Tengah, Minggu 4 November 2018. Dalam kesempatan tersebut, dosen teknik arsitektur Fakultas Teknik UNSIA itu menegaskan, sebagai mitra pemerintah, TPPKK harus turut membantu tugas pemerintah, terutama dalam percepatan pembangunan di segala bidang. Saat ini salah satu hal yang menjadi perhatian serius pemerintah adalah kasus stunting. Oleh karena itu, Dyah Erti mengimbau seluruh TPPKK di semua tingkatan untuk bekerja sekuat tenaga dalam upaya menekan angka kejadian stunting. Ibu bapak semuanya, sekarang itu salah satu yang menjadi perhatian dari pemerintah misalnya adalah tentang kasus stunting ya. Kasus stunting adalah kasus kurang gizi sehingga anak-anak kita, anak balita kita pendek ya istilahnya ya. Pendek bukan hanya dari segi fisiknya saja. Kalau pendek tapi pinter nggak apa-apa juga ya Bu ya. Tapi ini pendek dan terbelakang meta karena kurang gizi. Nah ini kita di Aceh masih ada beberapa kota kabupaten yang masih memiliki kasus stunting dan di Aceh termasuk masih tinggi. Nah harapannya ibu-ibu yang di kota kabupaten nampaknya gelek-gelek nggak ada ya Bu ya, nggak ada ya. Ya harapannya jangan sampai ada Bu. Jadi ini harus terus menjadi perhatian karena itu kemarin di Jambore dalam pidato Bapak Presiden itu yang digarisbawahi. Sehingga itu jangan sampai ada kalau kita sekarang masih ada, Aceh masih menempati kasus stunting tinggi. Itu nantinya diharapkan tahun depan dengan adanya pergerakan PKK ini jauh bisa diredam dan nanti tahun depannya lagi menjadi nol kasus stuntingnya. Nah ini kalau tidak ada di sini alhamdulillah harapannya jangan sampai ada. Nah untuk itu harus dijaga, ibu-ibu PKK harus menjadi garda terdepan, baik itu dari kesehatan masyarakat, kesejahteraan, dan lain sebagainya.